malam hari ini, karena Tuhan masih menyertai kami, Tuhan masih memberi kami kesempatan dan juga untuk ucap syukur karena penyertaan Tuhan atas keluarga kami, atas jemaat-jemaat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan dalam Yesaya 59 ayat 1-2 mengatakan, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allah ialah segala kejahatan, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu
nyanyian yang kami baru nyanyikan ini ya Tuhan, kebajikan, kemurahan selalu menyertai kehidupan kami. Hari lepas hari, saat lepas saat, Tuhan selalu menyertai kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami bersatu hati ingin menaikkan doa-doa kami kepada Tuhan. Biarlah Tuhan Kau berkenan atas ibadah doa kami pada malam hari ini. Karena kami sudah menyerahkan ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus yang baik. Juru selamat kami yang hidup, juru syafaat kami yang agung. Haleluya. Amin. Serahkan ke dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Engkau yang memelihara setiap anggota gerejamu, Engkau yang memberikan kesehatan bagi kami, Engkau juga yang mencukupi segala kebutuhan kami ya Tuhan. Engkau juga yang terus menyertai kami dalam menjalani hari demi hari. Bapa, kami berdoa secara khusus bagi anggota gereja yang membutuhkan pekerjaan. Bapa, memberikan pekerjaan yang baik yang berasal dari Tuhan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka melalui penghasilan yang didapat ketika bekerja. Tuhan, Engkau juga yang memberikan kesehatan bagi seluruh anggota gereja-Mu, supaya kami menikmati kesehatan dan rasa syukur dinaikkan kepada Tuhan. Bapa yang baik, kami berdoa bagi anggota gereja yang sedang terbaring sakit di rumah sakit seperti Saudara Wanda, kiranya Bapa memberikan kesembuhan bagi dia. Jika dia boleh keluar, dia pulang dari rumah sakit itu dalam keadaan sehat. Kami menyerahkan Bapak Surya Purnama juga ke dalam tangan Tuhan. Bapak pulihkanlah dia dan biar Bapak Surya menjadi sehat kembali.
Tuhanlah yang menguatkan dia. Kami menyerahkan Bapak Alfred Suot dalam pengobatannya di rumah sakit. Bapak juga yang menolong menunjukkan kuasamu hingga Pak Alfred boleh disembuhkan dan dia pulih kembali. Dia boleh keluar dari rumah sakit dalam keadaan sehat karena pertolonganmu. Bapak, kami menyerahkan setiap anggota gereja lain yang sakit dan kau yang tahu. Berikanlah kekuatan, keberanian, dan penghiburan darimu. Dan biarlah orang itu menjalaninya bersama dengan Tuhan. Dan kami berdoa supaya Bapak memulihkan dia dan memberikan kesehatan bagi dia. Bapak yang baik, kami juga berdoa menyerahkan kepadamu untuk setiap anggota gereja, supaya apa yang dialami bersama dengan Tuhan di masa-masa sukar ini akan menambah kehidupan iman dan menjadi kuat di dalam Kristus. Bapa yang baik, kami juga menyerahkan kepadamu setiap kegiatan gereja yang tidak bisa dilakukan di gedungmu saat ini, tapi terus dilakukan di setiap tempat anggota gereja. Kami berdoa untuk jam doa seperti sekarang, biarlah ada banyak orang anggota gereja mengikutinya dan sungguh memuji Tuhan, berdoa kepadamu, dan ketika firman Tuhan dibacakan, disampaikan, menjadi berkat bagi mereka. Bapa yang baik, kami terus berdoa bagi kegiatan gereja yang lain seperti PKMB juga yang dilakukan melalui media elektronik. Kami juga berdoa untuk sekolah minggu setiap hari minggu, ibadah pagi sore, supaya semua memuliakan nama Tuhan, dan juga wanita baptis Indonesia. Tuhan, kiranya memberkati setiap acara gerejamu dan nama Tuhan dipermuliakan, dan kami memiliki terus kerinduan hati ketika kami bisa kembali bersekutu dan berbakti di gedung gereja bersama-sama. Gairah kami untuk bersekutu dan berbakti bertambah besar, dan kami menjadi lebih setia kepada Tuhan, dan kami menunjukkan kami kesetiaan akan ibadah dan bersekutu di gedung gereja nantinya. Terima kasih Tuhan. Bapa yang baik, kami juga berdoa supaya Bapa mencukupi segala anggaran yang dibutuhkan oleh gerejamu menjalankan setiap kegiatan gereja dan juga ke-22 cabang. Pakailah kami dengan tulus, dengan sungguh-sungguh dan benar, mengembalikan persembahan dan persepuluhan berkat yang sudah Bapa berikan bagi kami, supaya kami dapat memberikannya kembali kepada gerejamu dan dipakai untuk setiap pekerjaan Tuhan. Dan Bapa memberkati setiap program yang sedang dilakukan gereja, Tuhan memakainya untuk kemuliaan nama Tuhan. Memberkati calon pengurus baru gereja yang nanti setelah segala sesuatu ini selesai, kami akan mengukuhkannya dan bekerja bersama dengan jemaatmu untuk membuat lebih maju pekerjaan Tuhan di Gereja Baptis Indonesia Getsemani Jakarta. Berkati kami Tuhan, dan biarlah wabah penyakit ini bisa selesai, kami segera datang kembali bersekutu berbakti bersama di gerejamu. Terpujilah Tuhan, dengarkanlah seluruh doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita sudah berdoa sesi satu dari gereja dan jemaat, dan kita akan melanjutkan doa kita yang sesi kedua. Mari kita Tuhan, panitia perancang serta cabang-cabang Gereja Baptis Indonesia di sana. Dan sebelumnya kita menyanyikan lagu zaman sekarang yang terjagalah untuk menyiapkan hati kita untuk berdoa bersama-sama.
Mari kita berdoa para hamba Tuhan yang ada di Induk maupun di 22 cabang kita. Pendeta Raymond Dani Wahyudi, Pendeta Muda Yohanes Riwayat, Bapak Yusak, Bapak Yusman, Saudara Fajar Dani, Mbak Eni, Bapak Kurnia Adi, Pendeta Muda Sahat Sinaga, Bapak Joyce Effendi, Bapak Bayu, Bapak Cuntesa, Pendeta Muda Bima Sinulinga, Bapak Abednego Sutrisna, Bapak Westerling, Bapak Andreas, Bapak Immanuel Topan, Bapak Faboni Zeboa, Bapak Lancar Padang, Pendeta Muda Yoyon, Pendeta Muda Suryawan Surna, Bapak Abdil, serta yang ada di Gunung Mas yang belum ada gembala sidang. Serta kita juga akan mendoakan program kerja supaya berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kepanitiaan perancang 2020 sampai 2022 serta anggaran periode 2020 sampai 2022. Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Rabu lalu kita sudah berbagi tentang bagaimana penyertaan Tuhan begitu nyata dalam kehidupan kita dalam keadaan sukar. Rabu ini kita akan berbagi tentang bagaimana menggunakan waktu dengan baik. Mungkin banyak di antara kita yang sudah pernah mendengar tentang kata-kata time flies so fast, atau dalam bahasa Indonesianya, waktu begitu cepat berlalu. Ya, memang betul. Waktu begitu cepat berlalu dan tidak bisa diputarbalikkan. Tapi kadang-kadang, bagi orang-orang yang suka menyia-nyiakan waktu, mereka akan berkata, ah, seharusnya saya melakukan ini dari dulu. Atau, ah, seharusnya saya belajar ini dari dulu. Tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan karena waktu sudah disia-siakan, tidak bisa dikembalikan nanti. Nah, lalu apakah kita sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan menyia-nyiakan waktu kita? Sadarkah kita bahwa kita hidup di dunia ini tidak lama? Tidak ada seorang pun yang tahu kapan kita akan diabsen oleh sang penguasa kita dan diminta untuk melaporkan bagaimana perjalanan kehidupan yang sudah dipercayainya kepada kita. Rasul Paulus tahu betapa berharganya waktu dan kesempatan yang diberikan Tuhan Yesus kepadanya. Oleh karena itu,
Ia menasihati jemaat di Efesus dan juga kita saat ini untuk menghargai kasih karunia dan keselamatan yang sudah Tuhan Yesus berikan untuk membebaskan kita dari kegelapan dosa. Nah, sebagai bukti dari penghargaan itu, kita seharusnya menggunakan waktu dan kesempatan yang sudah Tuhan Yesus berikan dengan baik dan benar, seperti seharusnya anak-anak yang dikasihi Tuhan lakukan. Nah, sekarang saya ingin mengundang Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian untuk membuka Alkitab kita dari Efesus 5 ayat 1-21. Nah, nanti ayat-ayat ini bisa Bapak, Ibu, saudara-saudari baca dan renungkan di rumah masing-masing. Tapi sekarang saya ingin mengajak saudara untuk memfokuskan di ayat ke-15 dan ke-16. Saya akan membacakannya. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Dari ayat-ayat ini, Rasul Paulus ingin mengingatkan kita bagaimana seharusnya kita hidup memakai waktu yang sudah Tuhan percayakan bagi kita. Ada 5 poin yang penting di sini. Yang pertama, jadi anak-anak kekasih Tuhan yang penurut dan tidak memberontak. Yang kedua, hidup mengasihi orang lain dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, hidup dalam kebenaran dan tidak melakukan hal-hal jahat yang merugikan diri sendiri, orang lain, dan yang terutama mempermalukan Tuhan. Yang keempat, mengucapkan hal-hal yang baik, yang mendukung, yang menghibur, dan yang menguatkan. Dan yang kelima, yang paling penting, yaitu untuk selalu bersyukur kepada Tuhan atas segala hal yang sudah Tuhan berikan dan sudah Tuhan lakukan bagi kita. Oke, sekarang saya ingin mengajak saudara untuk mendengarkan pengalaman dari beberapa teman-teman, anak-anak muda gereja kita tentang bagaimana mereka mempergunakan waktunya, apalagi di masa-masa PSBB yang pastinya sangat boring untuk kita saat ini. Yuk, sekarang langsung kita dengarkan saja. Selamat malam Bapak Ibu Saudara terkasih, Jemaat Tuhan Gereja Baptis Indonesia Getsemani Jakarta. Saya berharap dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, tetap dalam perlindungan Tuhan, selalu diberikan kesehatan. Terima kasih untuk kesempatan malam ini. Saya diberi kesempatan untuk menyampaikan atau berbagi menyaksikan banyak hal yang dapat kita lakukan dalam situasi sulit seperti saat ini. Dalam firman Tuhan yang tertulis dari Efesus 5 ayat 15-16, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup, jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saya sangat terberkati dengan kata pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saya sangat bersyukur saya bisa mengambil positifnya dalam situasi wabah saat ini yang melanda kita, yaitu saya bisa lebih mendekatkan diri kepada Tuhan dalam situasi hal ini. Kita lebih banyak waktu untuk berdoa dan merenungkan kebaikan-kebaikan Tuhan selama ini untuk yang kita dapatkan. Terlebih saya pribadi, saya sangat bersyukur masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk melakukan hal-hal yang baik, yaitu tetap setia dalam pelayanan. Dan saya juga bersyukur, mungkin saya merasakan untuk kebaikan Tuhan itu, yaitu dengan situasi seperti ini, lebih menyadari bahwa selama ini saya terlalu sibuk untuk melakukan hal-hal yang duniawi. Misalkan saya hanya lebih terfokus dalam pekerjaan saya. Saya mungkin lebih seringkali mengabaikan atau lupa untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Tetapi yang saya ambil positifnya dalam situasi seperti ini, saya lebih banyak mendekatkan, berdoa, dan merenungkan apa yang
Tuhan firmankan dalam kitabnya untuk saya sendiri. Dan saya juga sangat bersyukur selain mendekatkan diri kepada Tuhan, saya juga melakukan untuk beberapa pelayanan, yaitu melakukan mengikuti untuk pelayanan streaming di gereja kita. Ini saya mengikuti untuk pelayanan tersebut bukan karena anjuran dari siapapun atau permintaan siapapun, tapi itu dari hati saya sendiri karena saya sangat rindu untuk melayani. Saya tergerak tidak untuk dilayani, tetapi saya tetap setia untuk melayani Tuhan selama saya masih bisa dan selama masih ada waktu dan selama ada kesempatan. Seperti firman ini, lakukanlah, gunakanlah waktu yang ada. Nah, untuk itu saudara, saya melakukan hal-hal yang menurut saya yang bisa saya pergunakan, saya akan melakukannya. Selain untuk pelayanan streaming di gereja, saya juga tetap ikut ambil bagian dalam pelayanan beberapa waktu lalu, yaitu untuk bakti sosial. Saya ikut serta untuk mengikuti Bapak Pendeta Raymond. Itu bukan dari anjuran siapapun, tapi saya sendiri juga yang ikut. Jadi itu dari hati, saya tetap akan melakukan yang terbaik untuk Tuhan selama saya masih diberi kesempatan. Saya merasa mungkin untuk sekarang saya diberi kesempatan oleh Tuhan untuk melakukan, mempergunakan waktu saya dengan sebaik mungkin. Dan saya juga berpikir, di lain kesempatan, ya selagi masih bisa, kenapa tidak saya lakukan? Jika memang saya bisa sehat dan selalu tetap untuk melayani, saya akan melakukan untuk pelayanan tersebut. Bumi, saya juga tetap untuk menyampaikan kepada Bapak, Ibu, Saudara, mari kita lebih mendekat lagi kepada Tuhan, lakukanlah yang terbaik. Mungkin situasi saat ini kita tidak bisa keluar rumah atau yang lainnya, atau melakukan aktivitas pelayanan lainnya, tetapi saya berharap dimanapun Bapak, Ibu, Saudara, tetap jika kita setia tetap untuk bersekutu, lebih mendekatkan lagi kepada Tuhan, tetap itu satu pelayanan untuk Tuhan. Dan saya juga berharap untuk Bapak, Ibu, Saudara tetap dalam sehat selalu, apapun yang dilakukan untuk saat ini, kiranya Tuhan selalu memberkati kita semua. Terima kasih. Selamat malam Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Saya Dona, sudah lama tidak berjumpa. Saat ini saya masih di Salatiga karena kemarin masih ada perkuliahan yang harus saya selesaikan dan beberapa urusan dalam kuliah. Namun karena sekarang sudah ada gereja online, jadi saya tetap mengikuti ibadah online di GBI Getsemani. Di sini saya mau sharing sedikit tentang kegiatan apa saja yang saya lakukan selama quarantine day. Jadi biasanya saya bangun tidur langsung makan, bermain game, bergaul dengan teman-teman di kos karena masih banyak yang belum bisa pulang. Terus saya selain itu, dengan banyaknya waktu luang, saya belajar untuk mengevaluasi diri. Dalam waktu yang luang ini, saya juga berpikir bagaimana Tuhan telah menyertai saya selama masa hidup saya, dan Tuhan masih menjaga saya sampai sekarang. Sampai saat ini, sampai detik ini, saya masih diberkati dengan banyak sekali berkat yang Tuhan berikan. Di sini saya lebih banyak merenung bagaimana Tuhan telah menyertai kehidupan saya, bagaimana Tuhan telah menolong saya dari saya masih dalam perut mami sampai saya saat ini. Banyak sekali hal yang sangat luar biasa yang terjadi dalam kehidupan saya, dan bagaimana Tuhan berada di dalam kehidupan saya itu sangat sangat-sangat berarti bagi saya. Saya juga belajar untuk
terus bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan untuk saya. Bersyukur karena masih bisa makan, bersyukur karena masih bisa tidur dengan nyaman. Memang sulit untuk bersyukur dalam keadaan seperti ini, karena kita lebih banyak mengeluh, bosan di rumah aja, bosan di kosan aja. Namun, di sini saya belajar bagaimana Tuhan telah menyertai saya, bagaimana Tuhan telah mengingatkan saya untuk menjaga diri saya, bagaimana tangan Tuhan bergerak untuk merawat saya. Juga saya di sini selalu menyemangati teman-teman saya. Saya terus beribadah bersama teman-teman saya. Gereja bersama. Makan bersama, berdoa bersama bersama teman-teman. Kami saling menguatkan di sini. So, stay at home, stay at cost, stay healthy. God bless you. See you next time. Halo, selamat sore teman. Ini aku dengan Tobias ingin men-sharingkan bagaimana kita dapat atau harus menggunakan waktu dengan baik, dan apalagi di saat kondisi yang seperti ini. Dan sharing kali ini didasari oleh Efesus 5 ayat 15 sampai 16. Ayat ini berbunyi, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi, kalau menurut saya, kita dapat menggunakan waktu yang ada sekarang ini untuk seperti kami, yaitu pelajar, kita bisa menggunakan waktu untuk belajar, mengerjakan semua tugas-tugas. Juga kita bisa di rumah membantu orang tua. Nah, di sini disebutkan kita jangan seperti orang bebal, itu seperti orang yang tidak bisa dikasih tahu atau tidak mau mendengarkan gitu. Jadi kita sebagai anak juga pelajar, kita harus belajar juga mendengarkan, dan orang tua di rumah juga mendengarkan perintah-perintah dari guru maupun dosen. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Nah, kita kan sedang menghadapi virus corona ini. Jadi kita sebisa mungkin menggunakan waktu ya di rumah aja. Kita bisa menggunakan waktu itu dengan berbagai macam hal yang berguna. Kita bisa melakukan kegiatan yang kita sukai ataupun hal-hal lainnya. Namun kita tidak lupa untuk bersatu teduh dan baca Alkitab, juga berdoa kepada Tuhan. Kalau menurut Tobias, kalau menurut aku, yang aku pengen sharing, kalau di sini kita harus gunain waktu kita untuk ya untuk makin dekat sama Tuhan. Kita gunain waktu yang ada, karena ya waktu singkat dan kita selama di rumah aja, jadi kita ya memanfaatkan waktu yang ada, jangan melakukan hal yang kurang berguna, tapi melakukan hal yang lebih berguna yang bisa dilakukan di rumah. Jadi juga kita tuh jangan jadi orang bebal. Kita harus terus taat pada pemerintah untuk terus di rumah dan gak melakukan aktivitas di luar rumah. Dan ya itu sih dari aku. Oke, sekian sharing dari kami. Terima kasih. Ini berapa menit? Sudah mendengarkan pengalaman dari anak-anak muda gereja kita, dan kita mengucap syukur bahwa mereka mempergunakan waktunya dengan baik dan benar.
Mari kita juga mempergunakan waktu kita dengan baik dan benar setiap saat, terlebih lagi di masa-masa seperti ini. Kita terus berdoa, merenungkan firman Tuhan, menguatkan satu sama lain, dan tentunya melakukan hal yang baik dan benar untuk mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa untuk lembaga GGBI serta Misi Baptis Indonesia. Thank you.
Bapa yang baik menciptakan segalanya. Engkau layak menerima pujian dan hormat karena Engkaulah pencipta segalanya. Terima kasih Tuhan, Kau memberitahukan kepada kami tentang kerajaan-Mu, tentang keberadaan-Mu, tentang hidup kami. Dan sebelum dunia Engkau ciptakan, Engkau telah mengenal kami dan Engkau punya rencana yang indah bagi hidup kami, supaya kami bisa hidup kekal selama-lamanya mendampingi Tuhan. Tapi karena dosa yang telah dilakukan nenek moyang kami dan dosa kami Tuhan, tidak mungkin lagi kita hidup kekal selama-lamanya. Tapi Engkau Tuhan tidak mengubah rencana awalmu. Ketika tidak ada jalan keluar, Kau sendiri yang datang ke dalam dunia ini di dalam Yesus. Kau serahkan hidupmu di kayu salib untuk membayar lunas segala dosa kami. Akibatnya Tuhan, kapanpun kami meninggalkan dunia ini, Kau telah menyediakan tempat bagi kami di surgamu yang indah dan mulia itu untuk selama-lamanya. Terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu besar itu Tuhan. Dan saat ini di tengah-tengah merebaknya virus corona, hampir di seluruh dunia ada korban. Kami sedih Tuhan setiap mendengar ada yang meninggal tanpa mengenal Engkau. Betapa menyedihkannya meninggal tanpa Kristus. Bapa yang baik, kami berdoa untuk pemerintah kami, bahkan untuk pemerintah di seluruh dunia. Ketika tidak ada jalan keluar, biarlah mereka datang kepada-Mu, mau mendengarkan perintah Tuhan, mau meninggalkan dosa-dosa kami. Khususnya kami di Indonesia, kami bersyukur Engkau telah menentukan presiden yang baik, Bapak Jokowi, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, dan Kau telah menentukan para pembantu mereka. Kami doakan Bapa agar mereka sungguh-sungguh Tuhan beri kebijaksanaan untuk menghadapi masalah corona ini dan juga masalah yang lain, agar seluruh rakyat yang di bawah pemerintahan mereka boleh hidup lebih baik dan lebih sejahtera. Terlebih penting lagi Tuhan, supaya makin banyak jiwa-jiwa yang percaya kepada-Mu, sehingga kapanpun kami meninggalkan dunia ini, hidup kami tidak sia-sia. Pakai orang-orang percaya dimanapun Tuhan, termasuk di gereja kami di GB Getsemani. Tuhan tidak menghendaki hanya kami yang selamat, tapi Tuhan menyelamatkan kami agar orang lain juga dapat diselamatkan. Pakai Tuhan setiap hidup kami untuk menceritakan apa yang telah Engkau lakukan.
memberkati pendeta dan seluruh jemaat GB Getsemani. Jadikan kami teladan Tuhan, karena kami telah mengutamakan Kristus di dalam hidup kami, dan hidup kami hanyalah untuk-Mu. Tuhan yang baik, walaupun kami harus tinggal di rumah kami masing-masing, tetapi kasih-Mu tidak akan berlalu. Kami tetap bisa Tuhan gunakan untuk menjadi saluran berkat-Mu, saluran kasih-Mu dimanapun kami berada. Bahkan dengan teknologi kami bisa menceritakan kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami tidak tahu berapa lama lagi Tuhan, tapi kami percaya kepada Engkau bahwa Engkau akan senantiasa melakukan yang terbaik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, kita mengakhiri jam doa kita pada hari ini dan mohon berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur bagi-Mu ya Bapa yang mengasihi kami. Engkau yang sudah kami puji dalam ibadah doa kami. Kepada-Mu doa kami naikkan, dan kami sudah mendengar segala kebenaran firman-Mu menjadi berkat bagi kami. Dan Bapa yang baik, hamba berdoa supaya Tuhan Allah memberkati seluruh sidang jemaat-Mu dengan kasih-Mu, memberkati mereka dengan kesehatan, usaha, pekerjaan, pelayanan, dan anak-anak kami ada dalam tangan Tuhan yang memberikan segala kebaikannya bagi kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan, damai sejahtera dari Tuhan Allah, dan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah di dalam Roh Kudus menyertai kami, sampai selama-lamanya.